Setiap tahun, jutaan warga Cina masuk ke negara ini sama ada sebagai pelancong, pekerja atau pelajar. Malangnya, data menunjukkan bahawa tidak semua yang masuk ke negara ini kembali ke negara asal. Kemanakah mereka menghilang? Ikuti laporan selanjutnya. Pada 2003, media melaporkan seramai 500,000 pelancong Cina datang ke negara ini. Tetapi statistik menunjukkan hanya 315,000 yang pulang ke negara asal. Ertinya, baki 175,000 orang lagi masih berada di Malaysia pada tahun itu. Pada November 2005 pula, Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Abdullah Badawi meminta Jabatan Immigration dan pihak polis mengesan 50,000 rakyat Cina yang masuk ke Malaysia tetapi masih belum keluar. Bagi tahun 2011 hingga 2015, pihak Jabatan Pendaftaran Negara mendedahkan seramai 17,000 lelaki tempatan telah berkahwin dengan wanita warga Cina. Laporan Jabatan Audit Negara 2018 mendedahkan dari tahun 2016 hingga 2018, terdapat 79,799 pelancong Cina masuk ke negara ini dan 95.6% daripadanya tidak mempunyai rekod keluar Malaysia. Kemanakah mereka menghilang? Dianggarkan ratusan ribu pelancong asing, terutamanya warga Cina dan warga India, telah berada di Malaysia untuk satu tempoh yang panjang dan mereka tidak mempunyai rekod pulang ke negara masing-masing. Isu ini bukan isu Kerajaan Pakatan Harapan semata-mata, bukan isu Kerajaan Barisan Nasional semata-mata, tetapi isu ini ialah isu yang melibatkan kedaulatan dan juga keselamatan negara. Kerana jumlah yang ramai ini, mereka berpotensi memiliki kad pengenalan, mereka berpotensi memiliki sijil kelahiran, mereka berpotensi memiliki pasport rasmi, dan mereka berpotensi menjadi pengundi yang boleh memilih siapakah ahli parlimen, siapakah ahli Dewan Undangan Negeri pada mana-mana negeri tempat mereka duduk. Pada 20 November lepas, kita dikejutkan dengan operasi besar-besaran oleh Jabatan Immigration Malaysia ke atas 680 warga Cina dan sebahagian mereka telah didakwa atas kesalahan berada di negara ini secara haram. Dan sejak serbuan, kawasan sekitar Wisma Mustafa Kamal di Cyberjaya ini telah lengang dan beberapa premis kedai runcit milik orang Cina telah ditutup. Dua tiga bulan sebelum ni, memang kawasan ni memang dipenuhi, dibanjiri oleh apa ni, warga daripada China lah. So, jadi kita pun agak terkejut dengan kehadiran mereka yang terlalu ramai ni, dan seolah-olah macam kawasan ni dah jadi macam satu kawasan penempatan dari negara China pula. Jadi ini menjadi satu persoalan lah kepada penduduk kawasan sekitar ni, mana dia orang datang ni, dan kita pun tertanya-tanya lah keadaan tu. Jadi sebenarnya kat cyber ni kebanyakannya, kalau dulu banyak orang hitam, kulit hitam, tapi 2-3 menjak ni banyak tukar colour pula, kulit putih pula. Cuma cerita dia pada saya lah, sebab saya punya pandangan personal kan, kalau datang ke sini bawa rahmat, itu lebih baik lah. Tak kira lah colour hitam ke putih, tapi kalau yang datang tu even colour putih sekalipun, kalau datang dia membawa benda yang tak baik untuk masyarakat, untuk agama lebih lagi kan. Jadi saya rasa apa pandangan pun akan mengatakan benda itu tak baik lah. Pada bulan September 2019, pihak polis telah membongkar satu sindiket penjualan MyCard kepada warga Cina di Pulau Pinang. Harga bagi mendapatkan sekeping MyCard antara RM100,000 hingga RM600,000. Kes ini terbongkar apabila seorang warga Cina yang memiliki MyCard yang sah tidak mampu bertutur dalam bahasa Melayu ketika membuat permohonan pasport.
Yang terbaru, seramai 87 warga Cina telah ditahan dalam operasi Jabatan Immigration pada 1 Januari lepas. Kesemua mereka tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah serta menetap lebih masa di negara ini. Kita tidak boleh menuding jari kepada mana-mana atau satu-satu agensi. Ini bukan salah satu kementerian ataupun salah satu agensi kerajaan, tetapi melibatkan semua. Saya menyarankan agar pihak kerajaan, terutamanya melalui agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri, untuk menangani isu ini dengan penuh serius dan tegas. Isu ini rasanya dah lama berterusan dan ia menjadi kegusaran kepada penduduk tempatan lah. Di mana kita nampak banyak gejala-gejala sosial dan sebagainya berlaku di negara kita. Jadi perlu pihak berkuasa perlu ambil satu tindakan yang menyeluruh, yang bersepadu dan lebih tegas. Pada saya, dia balik kepada kerajaan jugalah. Kalau dia dah tahu benda tu, dia dah masuk lebih 3 bulan, kena pastikan, kena pantau lah kat mana dia orang kan. Sebab kita ni sebagai rakyat memanglah kita nak duduk dengan selesa apa semua kan. Government yang dah ambil apa visa dia orang, dah dia orang mula bayar dengan apa kerajaan kan, sepatutnya dia orang kena pantaulah benda tu ke mana. Selain pihak berkuasa, majikan dan universiti juga perlu memberi kerjasama menyalurkan maklumat jika terdapat pekerja dan pelajar mereka yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah atau tidak kembali ke negara asal setelah tamat tempoh. Untuk rekod, negara Australia telah menghadapi masalah yang sama apabila bilangan warga Cina terlalu ramai hingga mengganggu penduduk tempatan. Manusia hanya akan menghargai sesuatu yang bernilai setelah ia tiada. Begitu juga dengan kedaulatan negara. Jangan sampai negara ini terlepas ke tangan pihak asing, barulah kita menyesal. Dan ketika itu, tangisan air mata darah sudah tidak lagi berguna.